Aiko enggak? Dari mana? Kacang. Nama apa, Kak? Tansyah. Okey. Tansyah. Apa masalah Kak dah? Berapa lama Kak sakit? Dah berapa? 2018 lah teruk. Teruk macam mana?
bangun lagi kaki bengkak sini. Ada tengok video saya tak? Ya, tu anak murid saya rawat mak dia kaki bengkak sampai bengkok gini. Ini saya dah pergi berubah banyak ni. Baru 2 minggu dah ganti. Tidak ada lama plan. Tapi memang masih lepas rujit banyak tempat berubah. Lasnya saya pun dekat semua dekat je. Alhamdulillah nak. Tapi dah dekat balik. Kalau tidak ni bengkok. Sini memang bengkak. Masih ada kita sikit-sikit ni macam dah start balik kan. Dah terasa gisa tau. Sebab saya fikir saya tak kaki saya macam sini. Bengkok. Tapi kita baca lah juga kita sendiri. Sebablah tak buat apa-apa. Di sini, tak rasa ni. Sebab macam dulu kat sini. Boleh dah lisa belakang dan pula tahun ni. Tahun ni? Dia tu bukan sini ni. Macam karun, sini. Dia tak ada tak tu, Bas. Ini pula kat sini. Ini yang karun tadi macam bulat. Berat-berat lah. Saya dah tanya doktor kat tempat kerja saya kerja hospital. Saya tanya pasal. Doktor awak doktor ke? Saya ni. Doktor tu kata, saya pernah jumpa lagi kak. Saya tak tahu nak pergi nak itulah saya nak kuatkan hati saya nak berubah kan, saya nak kata sains ke, kan tak nak lah orang kata buat satu je, kita tak usah yang sebelah kan saya nak betul lah, tak tahu kau kalau kenapa dia bergerak-gerak, kenapa bergerak-gerak macam apa kau mulai dalam lah dan saya sedar hati, kenapa tu dah rasa setelah balik dia berdekat dan rasa sakit macam dia boleh cucuk sini, dia boleh berdekat. Kalau nak cuba balik, macam tak sikit punya lama je lah, tak payah. Cuba perut je. Lama tangga Bali lah. Perut tu kalau ada efek ni, ada rasa kadang-kadang? Tak ada. Itu lah masa sebelum pergi rumah yang ustaz yang dekat. Belakang. Apa? Ya, tangga Batu. Tangga Batu. Setahun lepas bulan puasa tu, kita pergi KL. Ni, ustaz kat KL tu buat ni, dia berotak. Asyik boleh nampak sikit lah. Nampak ular keluar daripada saya. Macam saya tengah macam saya, tak cukup emo. Tapi ada masa tembus. Tapi masalahnya, saya nampak sekali kalau saya pedam tu, tu mata dia hilang. Tapi kita tak cerita kat orang, orang tak percaya, ustaz pun tak percaya. Tapi kalau saya nak bunuh ular tu macam mana? Habis saya cakap ustaz, ular keluar daripada ular besar, ular mulut. Habis saya tengah berlawan lah, dia nak macam macam dia tarik, bila dia tarik, dia akan tarik saya ke sini, badan saya ke sini. Biar saya satu. Penutup dia ada ular tu pun lihat lah. Penutup kerana saya pancungkan juga terpaksa. Tapi saya kata saya belajar pun tak habis, tapi cuma ada je. Saya ni nampak tak dalam badan dia? Dia, mata saya ni dah lama tak nampak, kadang-kadang dia datang. Kadang-kadang lah. Tapi kalau ada masa, dia alam nombor 2 kan. Tiba saya tinggal di dalam, buka alamat tu ada. Kalau tak pergi tingginya tak nampak lah. Jadi, masalah tak? Tak, tapi takut dia tambah balik. Dah ada dalam badan lah ni. Tak takut tambah balik, dah ada dalam badan. Dia memang tak semua lagi, saya rasa sebab kadang-kadang. Tak, bila kamu berubah, saya kena kira lah. Kadang-kadang saya rasa macam dalam perut tu rumah sakit macam bila macam orang mengandung besar tu tapi tak besar. Yalah, dia terasa lah. Macam tapi tak kuat macam sebelum saya jumpa dekat tangga batu tu sebelum tu lagi teruk lah. Sampai ada satu ustaz yang aktif juga kat Facebook, dia pergi rumah je. Saya kata kalau kena lagi nak datang lagi lah dalam minggu. Sampai sekarang dia tak berani nak kontak. Saya dapat dua tahun berubah anak dia sakit. Anak dia dulu masih kuat 2 minggu. Dia macam mengelak apalah. Dia tebal, dia kata dia pergi tepi sana. Saya pun lupa nak mengelak. Saya datang pagi, dia kata datang malam. Dia datang malam, dia datang pagi. Dia macam mengelak je. Kalau tak mampu cakap lah kan. Nah, kita tunggu dulu, boleh tak boleh. Dia kata orang harapan lah. Tak ada lah. Tapi kita tak boleh kata lah. Tak boleh kata, tak boleh kan. Dia tak paksa pun. Dia tak boleh sendiri. Macam akak daripada 2018 hari ini, dia rasa lebih daripada 10 tempat kot. Tak ada. Entah, aku ada kot. Ada kurang lah. Tapi yang Serembai. Serembai 1. Baik tanah itu. Manis 2 rasa. Ya lah, jatuh kan. Biasa aku bawa anak. Bawa anak sekali masih sekali. Anak serial tu. Saya lumpur dia kat taman kan? Taman Sema atas tu. Sema atas tu.
Masa tu ibarat landuk. Landuk selalu nyukur jerat. Jerat tak pernah nyukur landuk. Kalau jerat tak sihat, tak okey lah, tak apa-apa lah kan. Tapi musuh ni ibarat jerat eh. Dia sentiasa tunggu. Jadi waktu dia tak kisah rumah ni, tak apa. Entah lagi. Ibarat. Dia teringat je, entah lagi. Dia selama ni tahu tak siapa yang buat. Senang satu kali satu kita satu kita tengok buat. Jelas sekali saya rasa kalau saya nak tanda pangkat boleh je tapi saya tak nak. Sebab sistem kerja saya ni kalau siapa nak naik nak jadi pos dia kena apply. Bukan dinanti. Kalau saya nak saya boleh. Kalau ada rezeki tak? Saya tak nak kena pindah je jadi sistem. Oh, pindah.
Kopi lokal eh. Mereka ya. Kita bujur ni. Ada ira-ira saya. Ini dalam perikan ini. Lebih duduk je ni. Ini bukan tuduh, saya dalam perikan tu orang dia. Sedangkan saya pun tak kenal doktor tu. Tapi saya boleh panggil. Tapi yang ayah tak saya boleh panggil. Termasuk bomo-bomo tu pun yang buat tu saya boleh panggil. Cuma macam tadi, kalau kacau, nampak. Saya tak ada kacau. Jadi saya boleh panggil. Anak ular tu saya boleh keluarkan tujuh. Tapi ada kacau tak? Ada tujuh juga. Okay, tak ada, tak nampak pun. Tak ada kacau pun tak nampak. Saya pun tak nampak. Tapi saya tahu saya boleh keluarkan. Saya 50-50 besar. Ha, itu betek eh. Saya tarik sementara eh. Nanti saya masuk kembali. Sebab ni baru buat perubatan. Nak tarik ular tu keluar. Tadi dah buat tadi. Terbelakat dulu. Sebab bukan duduk jauh. Lembut ni. Kalau lembut tu kena cari lah. Okay, saya tarik ular sekejap eh. Bang tengok bang. Sudah. Kita keluar. Kita keluar bila yang terdekat. Yang ini kita nampak. Ha? Saya tak nampak. Ya, apa lagi nak cerita? Nanti saya keluarkan habis. Dari ujung ngambut, dari ujung ngambut. Impact memang tangan, kaki, badan, apa. Sudah belit? Sudah belit kan? Sudah saya nampak macam kan tak ada buaya ada buaya buaya sebab saya pernah masa saya sakit di 18 tu lah kan sampai awal tu cuma nak kot dia melayan kat hospital tapi saya ada cuma kawan lelaki lah dia pergi sekolah mahat dia kata tanya dengan dia dia ada tak ustaz kawan panggil empat kenapa apa kan sakit tak nampak apa kata dia jalan kenapa kak? Tak tahu lah dok kata siapa kenapa kata harimau dia pandang saya macam ni kata harimau betul ke kak? Kata tadi ni ke kak? Kata pasti kisah kata harimau kenapa pula? Saya nak buah ni lah kak kak pada pernah ni ke pak kat dia kan sejak tu budak tu ngelak dia jumpa saya kata saya nak nangis lah rasa macam kita tak tahu yang mana satu benda tu ya tak ada juga satu tu memang ada sebenarnya. Okey, saka mahal dia dah pilih muka bang. Tahu kan? Saya tak nak pilih. Sihir patut lagi bahaya daripada saka bang. Kenapa sihir saya ambil 50 ringgit? Patutnya sihir lagi mahal. Kan? Okey, kenapa saya gunakan 50 ringgit mahal untuk saka, sihir? Saya nak menolong sebenarnya. Kadang-kadang orang cakap, ada dalam Facebook kalau orang baca ada satu Muhammad Nazim ke apa dia komen. Patut perubatan Islam ni kena ikhlas. Tak payah minta mahal-mahal. Kan saya balas, RM50 mahal ke saya kenakan? Yang saya lawan sihir tu berbaloi ke dengan RM50? Kan saya cakap, baik awak belajar, awak buat sendiri lah. Ada lah awak baca, kalau awak ada baca lah. Ada komen lah. Saya cakap, simple, straight forward. Saya sebenarnya RM50 nak menolong. Berbaloi ke bahkan hentam balik? Macam macam usaha-usaha yang kena anak dia semua. Berbaloi ke? Kerana nyawa kita lagi. Ya, nyawa kita. Sebab tu saya kenakan mahal ni. Kenapa saya nak tolong. Sebab tu kalau tengok video saya, YouTube saya, saya maki secabar bomoh. Dukun bawah manusia ni. Bukan dekat saya kuat. Saya pun kena imam Allah. Memang saya marah. Tapi marah tak nampak lah. Tapi saya cabar mereka. Kalau dia rasa hebat, silakan. Dia boleh kumpul. Beribu ke, serang saya. Sekejap lah. Bukan saya seorang. Saya dengan Allah. Itu je. Dia tak ubat, dia baru tarik keluar je. Sedikit ya, dah sakit. Bila kita sembang ni, aku rasa gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu jantung, saju. Nak lah, tapi dia tak nak. Dia nak berubatan. Dia berlaku. Tak kisah. Dia berlaku.
Saya pun pelakon andalan juga. Hebat. Kita telah masa tu ada yang bandar beli 64 tu dia tahun 5. Tahun lepas dia balik umrah kan. Bila tahun 5 balik kerja masa tu dia masuk ke itu yang aku tu kan. Dia duduk kat ruang tamu yang tu duduk tu orang dapur tu duduk. Dia duduk kat situ sampah tu. Dia duduk tu masuk dia kecil dia kata. Dia masuk tu nampak budak kecil tu. Lepas tu atas punggung dapur akak tu kat sini tu ada buaya kat rumah kat dekat. Dekat macam shilling kan? Dekat akak pun tak tahu yang akak ada saka ke tidak kan? Dia tak pasti. Orang tu pun dah punya. Okay, macam tadi dia buang ancak lah orang tua. Panggil dia ancak kan? Dia buang kat rumah-rumah lah yang ada anak kat sungai, kat laut. Macam-macam cara lah yang ada tanam lah. Tapi kita dah buat dah hari tadi beradik. Saka ni, dia buang itu, dia benda halus. Agak buang itu, dia tak keluar, dia tak mayat lagi ke? Dia pun ada mulia kan? Kita orang pergi berubat tu, tak bertemahan. Kita tak juga. Kita juga berjawab dengan bertemahan. Kan naik jambatan pagi sungai-sungai. Kita dah lepas tamas tu, waktu maghrib, kita semua dalam biji kelapa. Ada enam orang. Kitikkan darah dalam sini, masuk dalam. Kitik darah lagi? Itu perjanjian lah yang kacau dia. Kan dia akan mengikut bau darah kan, ikut darah katanya. Jadi dalam tu kelapa tu, kita orang pergi lanyok. Buang kat sini, suruh balik suluk. Kan segi balik suluk jambatan kan. Bila kita balik, kita nak balik ke kampung pagi. Tak, kita pergi tepi lanyok kan. Tuan macam air kat suluk. Lepas tu, nak balik tu kena lalui jambatan sungai suluk. Sedangkan sungai tu kan jambatan. Dia ni perasan benda tu panjang. Dia pula boleh nampak. Okay. Aduh, saya tak tahu nak cakap lah. Jadi masing-masing perawat ada cara masing-masing. Saya tidak boleh memperkenalkan orang punya kebolehan. Tak mungkin takut salah kita. Saya tak mengalir pun. Dah tahulah juga. Okay. Ini saya nak cerita. Saya kalau buang termasuk saka ke sihir, dia hancurkan terus. Dia mampus. Dia tidak akan hidup. Sebab tu kalau ada yang kacau boleh nampak, saya boleh tiup depan mata. Saya boleh tiup dia, saya boleh bakar dia depan mata tengok. Terbakar, hangus. Saya boleh buat. Sebab tu saya perlukan orang yang ada kacau boleh nampak. Pasal apa kadang orang cakap, ni ada lagi ni. Dia pun ada lagi. Orang hantar lagi. Tahu tak? Nak minum dulu ke mana? Nak sedikitkan air so agak minum dulu. Dia nak kira lemah. Dia tak lemah pun boleh. Tapi sakit tu boleh test. Boleh. Ini kan dia dah berdarah-darah saya kerja kan ni. Tapi dia degil. Insyaallah. Saya tengok tu tak apa. Saya dah agak je. Bacaan air pun saya buat simple. Dia tak payah baca yang panjang . Jadi saya baca dia kuat. Asyallah ilah wa sallam. Ya Allah, musnahkan segala malam malu garim, daripada garim, suasan garim dalam tubuh badan Allah ini. Kun saya kun. Apa kamu nampak bang? Dalam air kecil pun. Kalau boleh nampak lah. Lawat tu nampak. Saya nampak tu. Saya lemah lawat tu. Simple je kan? Saya tak nampak tembus kan? Bayang-bayang dia. Kalau nampak tembus, saya lari tiap. Sebab tu, saya nampak kalau ada ilmu. Sebab tu manusia kena ada ilmu. Sebab bila nak berubah lah? Maaf cakap lah. Kadang-kadang kita ni, lupa apa jarang dah. Kadang masa kita ubat tadi. Kadang-kadang kita sebab dah jauh je. Betul. Jadi bila ada ini ilmu, lagi mampat. Lagi padi. Ini nampak bayang-bayang kalimah . Saya panggil kamu punya dua Jawa yang penjaga konon. Konon ni penjaga. Sakit gini saya tak ubatkan dia. Dia buat apa? Yang dua ekor tu buat apa? Betul kan? Kata penjaga. Kadang-kadang mukanya baik, kadang-kadang mukanya jahat.
tu yang saya sakit. Sebab saya kat kampung tu memang dia berubah tanah juga lah. Walaupun semua orang tak boleh dapat tanah. Tapi seorang ni dapat. Agak tamak. Oh, tamak. Semua orang ayah ni dah berhutang dengan seribu. Dah menggunakan dia. Kan boleh je kalau nak bayar seribu. Bila ayah dah meninggal, esok dia datang ke mak. Cakap, abang ada hutang saya ni. Seribu, dia cabarkan tanah. Dia nak tanah, dia tak nak itu. Oh, ya? Jadi, kita bagi je tanah gaduh. Itu yang pakcik tu memang umur dah 80. Dia macam ni tinggi. Dia berkepul. Kalau dia pergi tanah, malam pun datang pagi esok pun dia dah siap buat duit beribu-ribu, beratus ribu. Siap ikat duit dalam zaman, duit dalam biok. Belakang bangsal je. Tapi ada jin yang jaga. Dia ada nampakan. Dia lari ke rumah dia. Malam ni pergi ambil. Kau boleh. Dia terbang ke kelapa sawit. Saya tengok bertali. Dia terbang ke kelapa sawit. Dia macam orang. Seminggu mereka boleh siap. Anak dia tak siap. Macam ni lah, buka piuk ada tali untuk tarik kaki dia sejauh-sejauh kan. Maksudnya, dia ada menuntut ke tu? Dia tarik ke piuk peti duit tu dengan jin dia sekali. Budak kecil. Budak kecil. Dia memang ada dia. Dia boleh memang penuh pun jin dia ni. Ada kena-kena ada? Sebab tu kalau cerita khusus eh. Jadi saya faham, saya boleh musnahkan terus. Tapi yang bersangkut paut dengan mula saya tak perasan pakcik ni, tapi boleh buat dengan siapa hari tu. Dia baru dia kata, ada tak ada mati ayah kau tak yang tak boleh buat? Yang kata, dia umur 80 lebih dah. Bini dia kata, bapak kau ni dah tua tak pernah sakit. Bila nak mati? Bini sendiri cakap macam tu. Satu semua tu. Anak dia ni cakap, bila orang tua nak mati. Bini anak semua cakap, bila dia nak mati. Nak dia tu tunggal umur dia boleh kasih dia tu buat umur dia. Kan macam ni dia susu galuh. Dia mungkin lah bapak dia apa. Tapi apabila kalau dia balik kampung, boleh kau tak ikut dia tak? Masalah. Okay. Dia macam ni Saka ke ilmu kurafat, sihir ke, dia berpecah sana berpecah sini pun, Allah mengampuni. Saya boleh tangkap semua sekian alam punya jin. Saya cakap tu macam-macam bunyi riak bang. Tapi ini ilmu Allah. Okey. Ni, kalau boleh nampak tengok dia punya peti duit dengan dia punya penjaga dia. Ini sini, depan ni. Kalau awak boleh nampak lah. Tak boleh nampak juga. Kita buka rumah dulu. Lepas tu, ada masa kita buka kedai. Tuan tu bawa duit kecil daripada terjumpa dekat rumah mak lah teman-teman. Abang tu cakap, bawa dia. Lepas tu pergi dekat selatan, tak ada dah pergi ke orang suruh pakcik sama petai tu. So dia buangkan jin tu. So kita tak nak dah jin tu lagi. Tak, jin nak kerja dia lah. Lepas tu tak, sebenarnya pada sepupu saya ni memang anak Pak Long lah. Dia mencari keris tu sebab kawan pada pedang yang ada dekat rumah dia. Dia menyiasat dengan kakak ipar saya. Tapi kakak dia cakap tak tahu. Sebenarnya saya dah bawa pengaku. Lepas tu abang saya yang berdua tiga pun